Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahad Tabiah Harakat An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video pada kali ini cikgu nak sambung sikit lagi, okey, berkaitan dengan praktis ke arah PT3. Okey, untuk bab yang ke-6, bentuk geometri 3 dimensi di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Okay, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 2 KSSM muka surat 59 dan muka surat 60. Jadi kita terus pergi kepada soalannya. Okay, bahagian A nombor 1, antara penyataan berikut yang manakah tidak benar? Kubot ialah sebuah prisma. Okay, prisma yang dia punya kerata rentas tu adalah bentuk segi empat sama ataupun segi empat tepat. Okay. Jadi kubot ini prisma. Kon mempunyai satu tapak berbentuk bulatan, betul. Okey. Piramid segi empat mempunyai empat permukaan rata. Dia ada lima termasuk dengan tapak dia. Okey, jadi C salah ha. Sebuah silinder mempunyai satu permukaan melengkung. Ya, betul. Okey. Nombor 2, rajah di bawah menunjukkan bentangan bagi sebuah bentuk 3 dimensi. Jawapannya adalah prisma. Okey. Prisma. Sebab atas ni dia bukan kata puncak dia. Kalau puncak tu piramid lah. Tapi atas ni bukan puncak. Jadi prisma. Okay, antara berikut yang manakah bukan bentangan bagi sebuah kon. Kon kena ada puncak ataupun bucu kat atas tu. Okay. C ada. B ada kat sini. D pun ada. Jadi jawapannya A lah yang bukan. Okay, selesai. Nombor 4. Berapakah jumlah bilangan permukaan bagi sebuah prisma pentagon. Okay, pentagon. Okay. Okay, lebih kurang macam ni lah, pentagon. Okay, jadi kalau prisma, pertama dia ada 5 permukaan rata. Okay, 5 permukaan rata yang keliling dia ni kan. Lepas tu depan dengan belakang 2. Jadi 5 tambah 2, 7 lah. Okey, itu saja. Masuk kepada bahagian B, rajah di bawah menunjukkan 2 buah bentuk gabungan R dan S. Okey, berdasarkan gambar rajah di atas, lengkapkan ayat-ayat di bawah menggunakan perkataan yang diberi. Okey, R ni ialah gabungan kon dengan hemisfera. Manakala S ialah gabungan silinder dan piramid. Okey, selesai. Terus pergi kepada soalan nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak. Nyatakan bentuk bagi kerata rentas seragam prisma itu. Kerata rentas tu berbentuk trapezium. Okay, trapezium. Okay, B. Lengkapkan bentangan prisma itu pada grid di bawah. Okay, yang dibagi ni 7. 7 ni yang 7 petak. Kan? 7 petak dengan 3 ni yang ni. Yang bawah sekali dibagi. Yang lain tu kita kena buat. Jadi 3, 3. Kita tengok kat sini 3 cm tu 3 unit lah. 3 unit. Jadi bentangan dia dia akan jadi macam ni. Okay. Kalau yang ni 3, ni 4, yang condong ni 5 lah. Okay, kalau teorem Pitagoras, guna teorem Pitagoras, yang ni 3, bawah ni 4, 3, 4, 5 lah. Jadi 5 petak.
Okey. Lukis benda pembaris lah bagi kemas. Okey, atas ni 3. 3. 3. Okey, lepas tu tarik. Okey, selesai. Seronya 7A1 luas kerata rentas seragam bagi sebuah prisma berisi padu 180 cm kuasa 3 ialah 24 cm kuasa 2. Hitung tinggi dalam cm prisma itu. Okey. Berkaitan antara isi padu dengan luas kerata rentas. Okey, luas kerata rentas A darab dengan tinggi. Jadi soalan dia dia kata hitung tinggi. Jadi nak cari tinggi sama dengan isi padu bahagi dengan luas kerata rentas A. Okey, isi padu 180 cm kuasa 3 bahagi dengan 24 cm kuasa 3. Jadi dapatlah tinggi dia tu. Okay, 180 bagi 24 dapat 7.5 cm. Nombor 2, jumlah luas permukaan bagi sebuah hemisfera ialah 1039.5 cm kuasa 2. Cari jejari dalam cm hemisfera itu. Jadi hemisfera kita kena faham dia ada permukaan melengkung dan tapak dia tu bulatan. Okey, jadi ada dua lah luas permukaan tu. Okey, jadi luas dia A itu luas okey pi j kuasa 2 untuk tapak dia bulatan tambah dengan kata lengkung ni separuh daripada sfera. Jadi kalau sfera 4 pi j kuasa 2. Jadi kalau untuk separuh hemisfera, kira hemisfera ni separuh lah. Jadi 2 pi j kuasa 2 lah. Okay. Sebab kalau sfera 4 pi j kuasa 2. Kalau hemisfera separuh ya 2 lah. Jadi kat sini kita tengok. Okay. Pi j kuasa 2 tambah 2 pi j kuasa 2. Jadi 3 pi j kuasa 2 dia punya luas permukaan hemisfera. Jadi luas permukaan hemisfera dia dah bagi. Okey, jadi kita nak cari J. Jejari itu nak dapatkan jejari. Okey. Luas bahagi dengan 3 pi. Lepas tu kita punca kuasa 2 kan dia. Okey, macam tu. Jadi J sama dengan okey punca kuasa 2. Okey. 1039.5 bahagi dengan K3 pi itu 22/7 tu. Okey. Baik. 1039.5 bahagi dengan 3 darab 22/7. Lepas tu punca kuasa 2 kan dia. Akhir sekali kita akan dapat jejari itu 10.5 cm. Okey, 10.5 cm. Okey, pergi kepada soalan 7B ni. Okey. Jadi selesai lah. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebuah piramid tegak. Isi padu piramid iaitu ialah 64 cm kuasa 3. Okey, baik. Konsep dia sama juga. Okey, nak cari tinggi. Isi padu sama dengan luas tapak ni A darab dengan T. Jadi kita nak cari T. Isi padu bahagi dengan luas tapak. Luas tapak ni panjang darab lebar. Okey. Bagi P darab L. Okey, macam itulah.
Okay, isi padu dia 64 cm kuasa 3 tu. Bahagi dengan okay, P itu 8 cm. Darab dengan L itu 4 cm. Jadi dapatlah dia punya tinggi. Okey. 64 bahagi 8 bahagi bagi 8 darab 4 tu kan. Jadi okey, tertinggal 1. 1/3. Okey. Piramid. Piramid dia 1/3 kat depan. Okey, area ni A tu 1/3 darab P darab L, darab luas tapak tu darab dengan T. Okey, baik. Barulah kita boleh cari T itu sama dengan 3i. Okey, 3 pergi sebelah. Belah 1/3 ni pindah belah kiri jadi 3. 3i tersusun rumus dia tu bahagi dengan P darab L. Okey, macam tu. Okey, 3 darab dengan isi padu dia 64 cm tu kita ambil 64 lah. Okey, P itu 8, L tu 4 cm. Okey. Okey, baik. 3 darab 64 bahagi 8 dengan 4. Jadi dapat tinggi dia 6, unit dia cm. Okey, ini baru betul. Okey, C. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kon. Bekas itu digunakan untuk mengisi air ke dalam sebuah baldi berisi padu 4200 cm kuasa 3. Cari bilangan kali minimum bekas itu digunakan untuk mengisikan air ke dalam baldi itu sehingga penuh. Jadi mula-mula kita kiralah isi padu kon. Air isi padulah kon. Kon 1/3 darab pi J kuasa 2. Darab dengan T. T itu 12 cm. Okey, jadi kita dapat isi padu kon 1/3 darab 22/7 darab 3.5 kuasa 2, lepas tu darab dengan 12. Okey, isi padu kon tu 154 cm. Jadi berapa kali okey minimum tu bilangan kali okey, bilangan kali itu cara kita nak kira isi padu baldi itu bahagi dengan isi padu kon. Okey. Jadi 4200 cm kuasa 3 bahagi dengan 154 cm kuasa 3. Okey. 4200 bagi 154 kita akan dapat 27. Point-point dekat belakang kan. Okey, baik. Dia kata sekarang ni bilangan kali minimum. Okey, jadi kita tengok kali 154 darab 27 baru dapat 4158.
27 kali dia dia ambil air menggunakan bekas bentuk cone ni, masih lagi tak penuh. Okey. Kali ke 28, okey, barulah orang kata balti tu akan penuh. Okey, jadi bilangan kali minimum kita tulis kat bawah tu, kat tepi ni ada ruang bilangan kali minimum. Kalau 27 tu masih lagi belum penuh. Jadi dia kata untuk digunakan sehingga penuh. Okey. Jadi kita ambil jawapan dia bilangan kali minimum tu sama dengan 28. Okey. Jadi selesailah kesemua soalan praktis ke arah PT3 untuk bab yang ke-6 bentuk geometri 3 dimensi di bawah subjek matematik tingkatan 2 KSSM. Okey, di dalam buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 2 KSSM dalam video kali inilah. Okey, semoga bermanfaat kepada para pelajar, juga para guru yang menonton, okey, dan juga siapa-siapa saja yang nak belajar matematik boleh kita aplikasikan ilmu dan kemahiran matematik ini untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan bab inilah. Okey. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.